Ini sebagai langkah upaya paksa untuk mencari dan membuat terang suatu tindak pidana sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perkara ini telah ditetapkan 3 tersangka dan memang ada beberapa data yang kita sudah minta berulang kali hampir 3 bulan selama penyidikan ini kita tidak peroleh, dan data itu penting dalam rangka untuk menghitung kerugian negara. Ada surat juga dari BPKP, sehingga langkah ini kita lakukan penggeledahan di beberapa ruangan. Pak, hari ini tadi apa Pak yang didapat Pak? Jadi memang banyak alat surat ya, alat bukti surat dokumen. Tapi setidaknya kita tidak bisa sampaikan, nanti di persidangan baru kita sampaikan. Pak, kesulitannya apa nih Pak untuk penggeledahan hari ini Pak? Jadi kesulitannya tidak ada, yang jelas kita sudah dibantu proses pengamanannya dari koordinasi kita dari Polres. Kemudian hari ini kita sudah ada izin juga dari pengadilan untuk melakukan penggeledahan, dari Pengadilan Negeri Martapura juga. Kemudian dalam penggeledahan ini turut disaksikan oleh Sekretaris KPU dan 2 orang pegawai.